Ustadz Abdul Somad yang saat ini tengah naik daun dan banyak jamaahnya, mulai dari kalangan dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Dijadwalkan akan hadir di tengah-tengah jamaahnya yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Pasalnya Jumat pagi, Ustadz Abdul Somad dijadwalkan akan bertausiah di Komplek Bukit Cinto Kenang dalam gelaran Tablik Akbar yang digelar pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pantauan Jek TV di lapangan, pihak panitia saat ini telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari tempat duduk dan tenda untuk para jamaah Tablik Akbar. Ustadz Abdul Somad dijadwalkan akan mengisi tausiahnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Komplek Bukit Cinto Kenang, Muaro Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumat berjamaah di Masjid Agung Al-Abror. Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro menghimbau masyarakat Muaro Jambi agar dapat hadir beramai-ramai pada Tablik Akbar yang digelar pada Jumat pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di lapangan Komplek Bukit Cinto Kenang. Mas Nab menjelaskan usai Tablik Akbar dan sholat Jumat berjamaah, Ustadz Abdul Somad akan hadir di acara syukuran di rumah dinas Bupati Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Mas Nabusro SE, Bupati Muaro Jambi, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk hadir dalam rangka menghadiri Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Somad di Bukit Cinto Kenang Perkantoran Muaro Jambi pada tanggal 2 hari Jumat jam 9 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.